Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang berada di jalur masuk dari arah timur Tol Purbalenyi atau dari Cilenyi, yang pada hari ini akan diadakan pengukuran. Oleh tim. Tapi kelihatannya kalau di sini itu tanahnya udah milik pemerintah, Kementerian PUPR kalau tidak salah, ada plangnya di sana, sehingga tidak ada penggantian. Sebagian, mungkin tidak seluruhnya, mungkin sebagian. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Pengukuran hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pengukuran kemarin yang dari titik nol. Karena kemarin belum selesai. Sekarang mungkin penyelesaiannya, karena ini merupakan jalur terakhir ini. Nah, di depan kita itu sedang adakan pengukuran ini di jalur ini. Ada petugas nih di tengah sawah tuh. Berarti hari ini sampai ke rest area. Ini tim pengukurnya nih. Dari Kementerian PUPR. Nah, plang ini yang Abah maksud. Kalau tanah ini ada plangnya, itu milik Kementerian PUPR. Hanya sampai mana batasannya? Ini akan sampai ke sini, ke samping rest area kilometer 149, yang artinya di wilayah Tegaluar selesai pada hari ini, dari mulai titik nol atau dalam radius 1 km sudah selesai. Jadi titik nol, titik satu selesai hari ini. Di sini mungkin rumah ini juga kena nih.
satu rumah lah kena. Begitu yang dapat Abah sampaikan hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Abah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.